السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله, عنه رضي الله عنه عن رسول الله, الله صلى صل الله عليه, صل عليه وآله, واله وصحبه, وصحبه وسلم, وصحبه وسلم قال ان الله تعالى, تعالى يقول لاهل الجنه

يا ربي, يا ربي وقد, أعطيتنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي, ما لم تعطي أحداً, أحدا من خلقك, خلقك فيقول أعطيكم, أعطيكم أفضل, أفضل من ذلك, ذلك فيقولون يا ربي, يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك, من ذلك فيقول أحل عليكم, عليكم رضواني فلا أسخط عليكم, عليكم بعده, بعده أبدا, أبدا رواه البخاري, رواه البخاري ومسلم, ومسلم داري Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam <tik> Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah taala Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Ya gulu berkata Li ahlil jannah kepada penghuni surga Ya ahlil jannah Wahai penghuni surga saya Maka mereka menjawab menulis surga menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan labbaika Rabbana wa sa'daik labbaika aku penuhi undanganmu aku penuhi seruhanmu wahai Tuhan kami wa sa'daik keberuntungan darimu Wal khair fi yadik seluruh kebaikan pada genggamanmu mu maka Allah berkata menjawab, "Haraditum? Apakah kalian puas?" Fa penduduk surga menjawab, "Wa ma ya rab Bagaimana kami tidak puas Ya Rabbi wahai Tuhanku Wakat a'taitana engkau telah memberikan kepadaku Engkau telah memberikan kepada kami malam tu'ti Apa-apa yang tidak engkau berikan Ahadan kepada salah seorang min khalqik daripada makhlukmu Fayaqulu maka Allah menjawab U'tiktum afdala min dhalik Aku akan berikan kepada kalian yang lebih utama daripada itu. Maka penghuni surga berkata, Ya Rab, wa'ayusya'in afdala min Wahai Tuhanku. Dan yang kedua adalah pemberian Allah keriduan. Surga adalah tempat balasan. Bagi orang-orang beriman, dari kebaikan, ketaatan, ibadah yang telah dilakukannya selama hidup di atas dunia, kebaikan yang kecil, kebaikan yang besar, kebaikan yang sedikit, kebaikan yang banyak, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya maka kebaikan yang telah dilakukannya akan menerima dan mendapatkan balasannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bagi mukminat Allah berjanji menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, lakinya maupun perempuannya. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka jannat surga. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surga. Lah surga tadi itu ganjaran dari sebuah kenikmatan dari sebuah amalan. Akan tetapi, kalaupun kosong dari beramal, kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Tentunya kalau kehidupannya itu penuh dengan kemaksiatan melalui proses azab dan murkaNya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia beriman. Dengan beriman itu adalah satu tiket ke surga. Walaupun tidak beramal. Tapi kalau dia beriman dan beramal akan mendapatkan surga yang lebih indah lebih bagus dari asal surga karena surga itu kan macam-macam ya globalnya surga itu ada delapan pintu yang terbaik dari delapan itu adalah jannatul firdaus karena itu kalau kita membaca maulid dia ulami dalam doanya Ya Rabbi wajma'na wa ahababan lana Fi darikal firdaus Ya Raj Al Wa Al-Habib Abdullah Haddad Dalam gosidahnya Sama Ya Rabbi wajma'na wa ahababan lana Fi darikal firdaus Atyabi maudhi'i Beliau mengatakan Atyabi maudhi'i Paling enaknya paling bagusnya, paling indahnya tempat. Karena itu Abu Nawas memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke Jannatul Firdaus. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Bukan surga yang lain, tapi Jannatul Firdaus. Padahal ada surga-surga yang lain. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an seperti jannatu adnin tajri min hal anhar tapi yang terbaik adalah al firdaus dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat. Lah, masuk surga bisa dengan hanya iman. Akan tetapi dia nggak akan mungkin mendapatkan surga yang terbaik, terindah kecuali memperbanyak amal kebaikan. Dengan banyaknya amal kebaikan, seperti ia memilih tempat surga atau ngontrak atau apa eh, DP, ya, DP surga, tempat di surga. Tentunya bukan sembarang surga, tapi surga yang terbaik, surga yang terutama, yaitu jannatul firdaus. Lah penghuni surga itu di dalam surga isinya adalah kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Isinya nggak ada pusing, nggak ada sumpet nggak ada kenyang, nggak ada tidur, isinya seneng tos. Kalau sekarang kita makan enak-enak makan, kekenyangan. Karena kekenyangan bisa sakit perut. Kalau nggak sakit perut, akhirnya yang punya kolesterol, kolesterolnya meningkat. Yang punya asam urat, asam uratnya. Yang punya darah tinggi, darah tingginya nggak enak. Walaupun kambing tiga, ya. Kan gitu Baru makan Kekenyangan Atau makan takut ini takut Itu di dunia Nanti mau ini mau itu Mikir ini dan itu Tapi di surga gak ada bebas Kita makan apapun Gak ada kolesterol Gak ada darah tinggi Gak ada Asam urat dan yang lain Sebagainya ya. Gak ada bebas sudah. Makanya jualannya di sini toh, ya, Jualan itu adanya di sini. Jualan apa? Ya asam murad, kolesterol adanya di di sini nggak ada di surga, ya, di surga nggak ada. kenapa? apa? Nggak perlu, nggak per, per, perlu makan pun wah lahap, sudah ada kenyang, nggak ada nang jeding di sini, ada. Kenapa? Kita makan kenyang jadi keringet lah keringet baunya harum nah kalau sekarang kita makan pedas keringetan wangi langsung minggir ke HP wut minggir semuanya ojo sampai nyekel langsung wuh rabies tau apa bahaya ketetesan iso langsung panu wuh paling Nah, kalau di dunia, tapi kalau di sana enggak ada enak. Isinya kenikmatan tuh kenikmatan ya. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang nggak diberikan oleh Allah Kepada manusia di atas dunia Karena itu Rasulullah SAW Menggambarkan surga dengan Mala ra'at Wala udhunun samiat Wala khatar ala galbi Asyar Keindahan surga, kenikmatan surga Tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak mungkin terlintas di hati seorang manusia pun. Indah, nikmat, enak dan yang lain sebagainya. Surga. Gelem. Hah? Hey. gelem surga? Ha? As yang bodi-bodi ngomongi gelem, ambil lemes. Polewari lek gelem tapi Mari sopo turu. Ha? gelem tapi dunyot tok ndak isu ndak awan ndak sore ndak pengi ngaji ndak tahu Al-Qur'an dicekel kesetrum maka langsung turu meneng kalinya ke Al-Qur'an kesetrum langsung turu meneng waktunya nah. ke Al-Qur'an langsung mau abot ndak kuat melek turu nah. Eh, nah. hey, gam surga. Ya berat mau surga itu lawan ngantuk untuk ibadah kepada Allah, lawan males untuk beribadah kepada Allah, lawan waktu kosong dengan mengisinya kebaikan dan ketaatan. Ya, enggak, ya itu mau tapi enggak serius. Hah? mau tapi enggak enggak serius. Nah, para sahabat lihat mau surga Siapa ya mereka mau surga? Apa yang nggak mereka lakukan? Dilakukan bahkan nyawanya pun dikorbankan. Ya. Tapi mereka bukan sekedar surga yang mereka mau. Mereka mau surga itu kalau nggak sama Nabi, kalau nggak sama Nabi nggak mau. Mereka buat apa? Nggak dianggap kenikmatan surga kalau tambah Nabi saw. <tuh -tuh> nah, nah, ini itu, itu, itu surga, itu surga. Lah untuk orang tingkat keimanan seperti kita, mungkin kita mau surga. pokoknya surga ketimbang neroko kalau kita. Tapi kalau orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi yang kuat, mereka nggak mau pokoknya surga sembarang surga nggak mau. Maunya surga bersama Nabi Muhammad. Bahkan surga tidak akan bernilai sedikit pun kenikmatan yang ada di dalamnya tanpa Nabi Muhammad. Nah, karena itu mereka mengejar bagaimana bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Jadi bukan surganya yang mereka kejar, Nabi Muhammadnya yang dikejar. Nah, karena Nabi Muhammadnya yang lebih mahal untuk mereka daripada surganya. Lah kita perlu tingkatkan seperti mereka. Sehingga yang kita kejar itu Nabi Muhammad bukan surganya. Kalau kita kan sama ini kan masih ngejar keindahan surganya. Wah bayang Nabi dari ini, cari ini ilriku. lek netes itu nang dunyo, sak dunyo gitu wangi. Terus dibayang no, Dhani, oh wong ya Bidadari yang dibayangkan ya. Kalau mereka nggak membayangkan Bidadari sama sekali ya. Disuguhi bidadari Jangankan Dua, tujuh puluh, seratus Insya Allah seribu mereka nggak mau Kalau mereka yang cari Nabi Muhammad Kalau kita Si jidak popo wis. Pokoknya bidadari sih jidak popo Pokoknya aku nang bidadari lah Itu kita Makanya tingkatkan keimanan kita kalau kita meningkatkan keimanan kita, baru kita bisa mengetahui kadar kemuliaan Nabi Muhammad dari surga dan kenikmatan surga. Kemudian, yang kedua di dalam hadis ini mengenai ridhonya Allah, lah ridhonya Allah itu lebih unggul, lebih utama dari surganya. Jadi bukan surga lebih unggul dari ridhonya enggak. Ridhonya Allah lebih unggul dari surga. Karena itu ketika mereka berada di dalam surga kan sudah sempurna. Kenikmatan mereka semua dapatkan. Apa yang enggak didapatkan di dalam surga? Semuanya ada. Semuanya ada. Yang enggak ada yang enggak pernah kita miliki, yang enggak pernah kita lihat di surga bisa kita miliki dan bisa kita wis lengkap apa yang dia mau, apa yang dia ingin, dia dapat. Tapi belum lengkap tanpa ridhonya Allah. Kita bisa masuk istana misalnya. Tapi yang punya istana nggak ridho, nggak seneng. Kira-kira asik nggak kita masuknya? Enak nggak? Kita ini di diundang hadir, diundang hadir. Hadir kita datang. Tapi tuan rumah kurang nyaman dengan kehadiran kita. Kira-kira kita hadir enak enggak? Enggak enak. Walaupun diundang. Walaupun diundang. Bukan enggak diundang, diundang. Tapi tuan rumahnya kurang nyaman dengan kehadiran kita. Kita enggak nyaman. Kita enggak enak. Tapi kalau tuan rumahnya respon. Seneng dengan kehadiran kita misalnya. Oh, nyaman kehadiran kita asik mari di solawati tidak ngadeg ngadeg longgo nah, ya, bu longgo mangke tambah tau apa Tidak baru ya nah ya. nggak Kenapa? asik Keluar rumahnya merespon seneng dengan kehadiran dan kita sama dengan orang-orang masuk surga masuk surga seneng mereka tapi kesenangan mereka masih dibatasi masih belum los belum lepas kenapa belum dapat ridhonya Allah. Mereka dalam surga masuk surga dengan rahmatnya Allah, tapi ridho belum dapatkan. Makanya ketika mereka sudah di surga, Allah berseru kepada mereka, eh penghuni surga, puas gak kalian dengan kenikmatan, dengan keindahan yang ada ini? Maka menjawab, wah bagaimana kami nggak puas, bagaimana kami nggak senang, nah, begitu indah, begitu nikmat, tapi mau nggak kalian? Aku beri yang lebih utama dari itu, yang lebih istimewa daripada itu. Katanya mereka, apalagi ya Allah. Ibarat berkatan itu sudah dikasih berkatan. Mau nggak tak tambahi? Apalagi yang mau ditambahi? Kita sudah merasa kebanyakan ini. Misalnya ini, ini bahasa manusia aja, ya, bahasa manusia. Ya, wis dikei duit sak koper, gelem enggak, ini sudah cukup ini. Puas kamu? Puas. Mau enggak yang lebih memuaskan lagi? Apalagi ini sudah sangat puas ini. Apalagi kan gitu ya. Bahasa duit bahasa manusia duit, duit. Ya. ya. Kita pasti akan bertanya-tanya, apalagi ini sudah banyak, ini sudah besar ini, sakoper. koper turun dibuka tapi. Bukaan no koper. Duit apa itu monopoli tak duit Heeh. Saat gopher kan berarti nek pira lek atusan atau gelaran ya keto. Ya. Lah, ini besar. Kita ditanya, Loh, Apa lagi? Ya. Mereka di surga juga gitu, kenikmatan sudah ada. Belum ngomong. Kalau kita masuk restoran, itu nunggu manggil pelayannya datang, saya pesan ini, pesan ini. Itu masih dibuatkan nanti datang kita nunggu masih manggil lah di surga nggak perlu manggil kerentak dalam hati ini punya keinginan dalam hati sudah cepat kepingin kangkung sambal terasi cepat langsung dalam hati loh ini belum terucap nggak perlu manggil pegawainya di surga nggak perlu kepingin Huh? bebek goreng misalnya hmm. cepat sudah mateng kari mane dari tentenan kalau kita masuk restoran nunggu nunggu dibuatkan oh ini sudah habis pak tinggal ini ya. Hmm. lagi ngerubah lagi ngenteni meneng nanti yang datang minumannya dulu eh, kari separuh minum panganan teko suara kami ngombe hmm. eh, sudah kenyang deh, kalau suruh kan dah baru terlintas dalam hati keinginan cepat lo nikmat wes nikmat itu ditanya mau nggak kamu aku kasih yang lebih istimewa lebih utama oh mereka tanya apalagi ya Allah yang lebih istimewa dari ini mereka punya anggapan sudah ini sudah paling istimewa sudah nggak ada yang lain nggak ada di atasnya enggak. apa itu ya Allah ridho keridhoan ku untuk kalian yang mana dengan keridhoan ini kalian tidak akan aku murkai selama-lamanya nggak akan aku murkai selama-lamanya oh ya nggak nolak mereka iya nggak nolak kalau itu diterima sama mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena itu waridwanu minallahi akbar dari Allah itu lebih besar lebih mulia daripada kenikmatan surga lah hadis ini menggambarkan keberuntungan secara rohani itu lebih utama lebih istimewa dari keberuntungan jasmani surga itu jasmani rohani itu ridho lah rohani ridho keberuntungan karena ridho itu lebih mulia daripada daripada jasmani. Kemudian kenikmatan yang didapat penghuni surga itu tidak akan mungkin dapat mengalahkan keriduan Allah Subhanahu wa taala karena keriduan Allah tidak ada di atasnya sesuatu apapun sudah paling tinggi Ya, paling tinggi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harap mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan dari perbuatan-perbuatan yang mengundang ridhonya Allah untuk kita semuanya. Amin Allahumma Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi